Hai Sobat Jemvlog, kembali lagi sama gue Antoni Saputra. Nah hari ini gue akan buat konten mengenai goldfish. Goldfish, koki, ikan mas koki, ikan mas-mas, boleh? Karena memang ini yang kemarin itu mau kita update di konten gue bro. Jadi kemarin itu kita baru set up tanknya, yang di dalam. Udah set up tanknya, cuman sebenarnya bukan untuk koki sebesar-besar ini. Jadi ceritanya adalah, ini bro Rizky, dia dari nih, corner fish. Tuh, dari corner fish. Jadi kalau ada yang tertarik dengan bajunya, boleh langsung hubungin. Udah nggak PO. Yang mau dapat baju ini harus beli dulu ke gua, beli ikan gua kasih gratis. Oh, kasih gratis. Ya. Oke, jadi lu jualan ikan nih ya? Jualan ikan. Oke, ikan apa, Bro? Predator, karena di sini kan ada predator fish and fish. Oh, bukan ikan duyung. Bukan, sama jangan dong. Oh, jangan ya. Bahaya. Nah, jadi pramugari itu gimana? Asyik. Oh sudah lama ya? Tenggelam. Oh sik, terbang tenggelam. Kan pramugari ya, terbang. Terbang ya Nggak ketelan bumi udah ketelan. Om Tony, ini ikannya semoga dirawat dengan baik. Semoga sehat aja di sana. Sudah gitu aja. Oke. Penontonnya Jemvlog. Jadi kenapa kita nggak taruh di dalam? Ini size-nya terlalu besar. Kalau size-size seperti ini lebih cocok memang taruh di tank polosan. Iya, betul sekali. Berbeda dengan nantinya, itu paling nanti yang di dalam itu gue mau untuk 2 atau 3 ekor goldfish aja. Oh, okay. Tapi yang lokal memang asli goldfish Bali.
Nah, goldfish Bali ini sangat susah untuk dicari di pasaran. Makanya ini lagi gue upayakan dan gue kejar supaya gue bisa dapat nih goldfish Bali ini melalui teman-teman yang ada di Bali dan dengan perjanjian bahwa gue tidak menjualnya kembali. Jadi bukan emang kayak gitu ya, buat ya. Jadi memang lu jarang banget lihat ada goldfish Bali yang ya, kayak komet, ya, panjang banget ekornya, tapi si badannya bantet. Itu asli Bali dan sangat dibangga-banggakan sama orang Bali. Pada saat gue main koki dulu ya. Oh, dan tidak boleh diperjualbelikan? Nggak bisa keluar dari wilayah Bali. Oh, gitu. Nggak tahu kenapa alasannya. Okay, okay. Nah, itu kemarin tuh, lu kenal Adit Boba? Kenal. Waktu gue main sama Adit Boba, dia bilang ada yang kayak gitu. Tadi coba kenalin, tapi gue harus ngomong boleh atau enggak. Yeah. Harus nanya dulu. Cuman waktu itu kan karena gue belum punya tank buat goldfish, belum gue seriusin. Nanti pas gue mau ke Bali, gue baru mau seriusin. Oh, gimana? Nah, buat taruh di tank itu. Dia emang susah di-breed atau gimana? Enggak, memang cuman memang khusus di Bali aja. Itu bibitnya semua di Bali semua. Dan enggak boleh diternakin. Enggak tahu kenapa enggak boleh keluar. Mungkin sakral. Enggak tahu ada hubungan sama itu atau enggak. Intinya gua sangat suka banget dengan goldfish dari Bali. Okay. Karena beda karakteristiknya. Katanya kan ini dari Tulung Agung. Kalau Tulung Agung ya dari postur tubuh dan segala macam pada umumnya koki. Iya. Yeah. Yang tentunya pasti ada kualitas-kualitas juga lah di setiap tempat. Cuman kalau di sana beda banget dengan koki pada umumnya. Oh. Orandanya bantet, lion head, tapi ekornya panjang. Nah, sini. Di sini tuh ada... Nah ya nih, gua nggak tahu nih jenis-jenisnya nih. Ada rancu. Ini rancunya juga bagus nih. Lu nah, bisa ngeliat bagusnya dari mana sih? Dari posturnya. Oh, postur. Bungkuknya dari anal, dari dia punya ekor, pangkal ekor ke belakang. Ada belokan-belokan patahan nggak? Oh, itu malah ada tanduknya tuh. Mana? Belakang ini ada apa? Itu lion headnya. Itu yang ada kayak nantinya kayak oranda. Itu rancu lion head dibilangnya. Oke. Okay. Abis itu ada ryukin. Itu oranda. Orandanya itu slayer dan finnya tinggi banget. Cuman sayang memang slayernya patah. Tulang slayernya atas tuh patah, bengkok. Oh. Nah, kalau buat kontes kan nggak boleh dulu bengkok begitu, harus lurus tegak ya? Lurus tegak, nah itu bagus tuh lurusnya. No. Nah, gaya berenangnya juga bagus. Oke. Okay. Nah, kayak gitulah kurang lebih, ada kaliko dan segala macamnya. Jadi, ya ini gue kayak nostalgia bermain Koki dulu. Oh, sempat main koki ya? Dulu gue sempat main koki dan breeding. Jadi, ini gue boleh dikasih sekali lagi sama penonton, jadi ini bukan gue yang beli, hanya meneruskan merawatnya. Semoga ini bisa awet dan bisa lama dan bisa sampai jumbo-jumbo. Amin. Kerennya itu di Tulung Agung tuh banyak menghasilkan ikan-ikan jumbo. Oh, dia menghasilkan ikan jumbo gitu ya? Ikan besar, yang koki bisa besar sama. Kayak banyak orang ngomong apa bedanya sih ikan Thailand sama ikan China? Yeah. Thailand di warna dan anatominya bagus. China jumbo. Tapi warnanya kurang. Dibilang kurang? Iya, dibilang kurang juga enggak tergantung. Kalau warna sih tergantung kita treatnya dia ya. Oh, berarti ini bisa di-treat ya? Bisa di-treat dengan pelet warna. Habis itu, kalau mau bagi, nah nanti kan gue tambahin aerator di sini. Gue tambahin aerator, harusnya dia harus pakai mushroom. Oh, mushroom. Jadi kerucukannya jadi kaya banget sama microbubble. Hmm. Jadi nggak turun begitu kenceng. Oh, ya kayak jamur itu ya? Iya. Filter mushroom. Oh, okay, jadi nggak ngerusak pada saat kita mau grooming. Sistem grooming dulu kita waktu itu 15 menit sekali kasih dia makan, tapi dikit-dikit. Tapi satu tank segini gede paling cuma bisa 2 atau 3 ekor. Oh. Itu grooming, pembentukan bodinya. Jadi fokus di 3 ekor ikan itu doang. Iya, pembentukan body. Jadi begitu dia makan buang, kasih makan buang, kasih. Jadi enggak boleh sampai ada kerucukan dan aerator yang terlalu arus yang terlalu berlebihan. Oh, jadi dia emang enggak boleh ada arus malah. Kayak mushroom itu ya tuh. Ya. Pelantungannya ya, tapi menghasilkan ya, microbubble yang karena dia butuh oksigen yang tinggi. Oh, ikan ini. Si koki. Makanya dia kadang suka ke atas-atas itu ya. Iya. Jadi gitu sahabat Jam Vlog, konten kita kali ini tentang goldfish. Nanti kedepannya gue tetap berusaha untuk tetap bisa dapat goldfish yang dari Bali. Amin. Daerah kegemaran semua orang. Oh, Bali. Bali ya? Lu demen gak Bali? Bali demen. Demen kan? Gue juga demen. Seger. Seger. Maksudnya ikannya seger. Iya. Kan ada kan? Ada apa? Ikan apa? Kokinya seger kok. Oh, ada dorado kok. Oke okay, gitu, kalau sahabat-sahabat Jam Vlog ada yang mau order ikan predator, ikan-ikan predator yang susah-susah dicari, boleh langsung hubungi Rizky Fajar. Karena memang corner fish ini sudah lama kita kenal, dari waktu gua pertama kali main ikan kita juga udah kenal dia.
Kalau sahabat-sahabat Jam Vlog pasti sudah nggak asing dengan dia. Asing dong, kan gue masih kecil. Enggak, pasti lu sudah. Oh, dulu ya? Sempat dia beken sebenarnya dulu. Dulu ya, beken. Dulu sempat beken, cuma ditinggalkan. Jadi kita sahabat Jam Vlog, konten kita kali ini jangan lupa tetap dukung Cornerfish. Cornerfish juga ada YouTube kan? Nama gue Rizky Fajar. Rizky Fajar nanti kita munculin, habis itu Instagramnya. Cornerfish.id. Cornerfish.id, habis itu jualannya di mana aja? Online. Di tapi online. Ya, kalau misalnya wilayah Serang Banten lah, Banten sekitarnya bisa langsung ke rumah gua. Bisa langsung ke rumah dia. Oke. Okay. Jadi sahabat Jam Vlog, kalau untuk Jam Vlog tolong di support dengan cara subscribe, like dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang Jam Vlog. Oke, okay, sahabat Jam Vlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.